Assalamualaikum kepada audio-audio YouTube. Hari ini aku nak buat video Game Stick Lite. Okey, Game Stick Lite ni aku dapat daripada GoGo Gaming. Dia suruh aku jadikan affiliate dekat TikTok. So, siapa-siapa nak beli ni, kau belilah beli dekat TikTok shop aku, iaitu Fazan CF. Game Stick Lite ni orang kata mengambil kenangan masa dahulu. Maknanya masa kecil lah. Jom kita tengok apa yang ada dekat game ni. Orang kata ada 1K lebih game dalam ni. Okay. Sebelum aku start buat video ni, aku nak korang subscribe dan like my channel untuk support aku. Here we go! Okey, sebelum aku pasang dekat TV ni, kita unboxing dululah. Wah. Okey, dia ada bagi dua controller macam PS2 punya design, memang mengamet kenangan lamalah. Okey, lepas tu dia ada bagi ni. Yang ini. Yang inilah kita akan pasang dekat TV nanti. Okey, ni pasang dekat wire lah. Okey, lepas tu dipasang wire lah. Satu type C, satu lagi type apa ni lah. USB. Untuk pasang dekat tempat ni. Okey, jom kita pasang. Okey, aku dah pasang dah dekat TV. Game Stick Lite tu. Okey, jom kita tengok apa yang ada game dekat game ni. Okey, kalau tengok ni, kita scroll bawah. Kita scroll bawah kan. Nampak? Banyak game dia. Street Fighter ada, Red Wave ada. Kita tengoklah sampai bawah berapa game yang ada dekat game ni. Kau nampak ke? Fatal Fury ada. Macam-macam mesti ada. WWF Samurai. Okey, kita tengok paling bawah sekali. Nampak ada 10,000 lebih kurang dalam 10,000 lah. Game dalam game ni, kau tahu tak? Kau boleh belilah benda ni. Kita tengok ada meme, ada FC, PS1. Okey, kita tengok PS1 lah sebab PS1 ni adalah favorite kegemaran aku lah masa pada masa dulu. Okey, kita tengok mengamik kedangan mat. Ada WWE Winning Eleven. Ini Winning Eleven ni paling gempak lah bagi aku, paling favorite lah. Jomlah kita main Winning Eleven Gila Okay, press any button. Dia tulis dalam bahasa Jepun. Lantaklah aku pilih nombor 1 lah. Kang nombor 2, aku kalah kan? Okay, tak apa, kita pilih nombor 1 lah. Aku faham. Kau tahu tak apa maksud dia? Yamed Kudasi, Doraemon, Naruto Shippuden. Faham. Memang faham. Tak apa, kita teruskan. Okay, ni aku tahu match. Yang atas ni match. Yang bawah tu PK. Lantaklah. Aku pun tak faham bahasa Jepun ni. Okay, kita pilih Brazil lah. Brazil. Lepas tu lawan dia Argentina lah. Argentina. Okay, yang ini aku faham. Ini semua random. Confirm random. Kita pilih 10 minit. Aku ingat aku tak faham bahasa Jepun. Setakat Doraemon, Naruto Shippuden, anime. Itu kacang dia bagi aku. Okay, kita start. Mengamet kenangan, Mat. Gameplay Winning Eleven ni berbeza lah daripada FIFA ni kan. Sebab apa aku cakap, dia punya shoot petak, tak silap. Terus. Clear pula. Clear. Asyik baik. Clear. Cantik. Mantap. Jaga. Clear. Cantik. Mantap. Ini lagi susah daripada FIFA ya guys. Sebab aku dah biasa main FIFA. Memang luar biasa, aku tahu tak dia punya main. Lagi susah dari FIFA. Come on. Tackle. Taduk. Clear. Jangan jadi Harry Maguire. Jangan jadi Harry Maguire. Come on. Jagalah. Jaga.
Mantap keeper. Ini baru keeper, kau tahu tak? Eh. Aduh, kamera habis storage pula. Woi. Sorry agak aku tak dapat habiskan game ni. Kau tahu sebab apa? Storage dah penuh. Apa nasib? Okey, tak apalah. Apa-apa pun okey, aku sajalah. Dia ada banyak. Pokemon ada, Dragon Ball ada, WrestleMania pun ada, game racing-racing pun ada. Apa-apa yang game yang lama ada dalam ni. Minta maaf semua sebab storage dah penuh. Tak apalah. Okey, itu saja. Okey, itu saja aku boleh tunjuk. Okey. Minta maaf sangat-sangat. Okey, itu saja untuk video aku kali ni, iaitu game Stick Light yang mengamik kenangan masa dahulu. Aku rasa memang baloi lah korang beli benda ni sebab boleh menghilangkan bosan lah. Kalau contoh kalau kau nak bawa kat mana-mana pun boleh. Jadi kalau kau berminat nak beli benda ni, kau pergi dekat TikTok shop aku, kau pergi kat Fazan ZF, patut belilah benda ni. Okey, sebab kau habis buat video ni, aku nak korang subscribe dan like macam ni untuk support aku.